Beginilah suasana dramatis video viral di media sosial yang direkam oleh warga saat petugas dari Kepolisian Lalu Lintas Polres Asahan dibantu Satuan Sabara Polres Asahan saat berupaya menghentikan mobil jenis sedan di Jalan Lintas Sumatera Kisaran Asahan. Tampak aksi heroik sejumlah petugas Satlantas Polres Asahan berhasil meringkus dan memborgol 4 orang pria yang identitasnya belum diketahui. Menurut Kasatlantas Polres Asahan, pemberhentian mobil tersebut berawal dari adanya razia yang dilakukan oleh petugas pos Simpang Kawat. Namun, kendaraan mobil bernomor polisi BK1003FM yang dikendarai mereka berusaha berbalik arah dan menghindari razia. Selanjutnya, petugas yang curiga langsung dilakukan penghadangan di jalan raya dan berhasil memberhentikan laju kendaraan. Karena tidak bersalah dan tidak ditemukan barang mencurigakan, pengemudi mobil telah dipulangkan. Kami mendapat informasi dari Polsek Simpang Ampat bahwa ada pengendara kendaraan roda 4 yang berbalik arah ketika dilakukan razia, sehingga kami lakukan penghadangan di jalan lintas Sumatera, tepatnya di dekat Polres Asahan. Kemudian kami hentikan dan diperiksa, kemudian kami serahkan ke Mapolres Asahan. Keterangan dari para pengendara, mereka takut karena ada razia di depan sehingga balik arah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Terbata TV, salam Terbata.